بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله Ikhwan, akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Awalan yang pertama kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang ia limpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bihudurikum wa bimajiikum saya ucapkan selamat datang para penuntut ilmu wa nahnu sururun aw masrurun bihudurikum fi hadzal makan dan kami sangat bahagia senang dengan kehadiran antum semua. Kemudian saya ucapkan Jazakumullahu khairan kasiro. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak karena di sini saya mewakili DKM Masjid Al Furqon yang mana di antara program Masjid Al Furqon ada bagian dakwah, ada bagian pendidikan dan yang lainnya. Salah satu program Masjid Al-Furqan adalah diadakannya pendidikan bahasa Arab dan Al-Qur'an. Oleh karena itu, ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah e, berusaha dengan jerih payahnya sehingga acara ini bisa berjalan lancar dan juga program Bahasa Arab ini bisa berjalan lancar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jerih payah itu semua sebagai pemberat timbangan amal kebaikan nanti pada hari kiamat. Karena ketahuilah jamaah sekalian berkaitan dengan ilmu bahasa Arab dan juga ilmu Al-Quran, ini sangat erat dengan al-ulum asyariyah. Al Ilmu syar'i Dan ilmu syar'i adalah ilmu yang sangat mulia Ilmu yang sangat agung Memiliki keistimewaan tersendiri Karena ilmu syar'i merupakan warisan para nabi dan rasul Sebagaimana rasulullah SAW mengatakan Wa innal anbiya'a lami warisu dinaron wala dirhama. wa innamal rasul al ilma sesungguhnya para nabi dan rasul mereka tidak mewariskan dinar dirham tidak mewariskan harta tapi yang mereka wariskan adalah ilmu sebagaimana yang kita ketahui para nabi dan rasul mereka menjadi rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala maka demikian pula ilmu syar'i adalah ilmu yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya terdapat banyak keutamaan dan keistimewaan sehingga dikatakan oleh para ulama al ilmu syar'i ni'matun rabbaniyah wa minhatun rahmaniyah ilmu syar'i adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala nikmat dari yang maha ar-rahman sehingga semua hal yang berkaitan dengan ilmu, maka itu bernilai ibadah. Baik itu kita mempelajari ilmu, berusaha untuk memahami, mencatat, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, semuanya bernilai ibadah. Sehingga teringat pesan sahabat yang mulia, itu sahabat Mu'ad bin Jabal, Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbihun Hendaklah kalian belajar ilmu karena sesungguhnya mempelajari ilmu merupakan bentuk kebaikan mencarinya adalah bentuk ibadah dan mengingat-mengingat ilmu yang sudah kita pelajari adalah sebagai tasbih Subhanallah Sangat banyak kalau kita membahas tentang keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama, di antaranya yaitu mempelajari Al-Quran dan juga bahasa Arab. Berkaitan dengan mempelajari Al-Quran, Rasulullah mengingatkan dan juga memberikan kabar gembira, al sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga yang mengajarkannya. Demikian pula mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan di antara disiplin ilmu syar'i yang sangat penting untuk kita pelajari. Karena lautan ilmu itu semua berisi dengan bahasa Arab. Sehingga para ulama salaf mengatakan ta'allamul arabiyata wa innaha juz'un min Pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama kalian. Orang yang mempelajari ilmu agama hanya sekedar menghadiri majlis-majlis ilmu, kajian tematik, kajiannya hanya jiping, apa jiping jemaah? Ngaji nguping, maka seakan-akan dia itu hanya mendapatkan kulitnya saja. Seperti orang makan salak yang baru dia makan apa? Kulitnya saja. Enak enggak kulit salak? Artinya dia belum mendapatkan apa-apa. Kalau dia ingin mendapatkan samudra ilmu, luasnya ilmu, dia harus mempelajari bahasa Arab. Baik itu berkaitan dengan ilmu nahu, ilmu soroh, muhadasah, dan yang lainnya. Maka berangkat dari sini, Ya kita melihat pentingnya mempelajari Al-Qur'an dan bahasa Arab, maka kami DKM Masjid Al-Furqan yang membuat program khusus agar kita semuanya memahami agama Islam dengan benar. Namun zaman dirahmat ya Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ingat. Ya ini merupakan nasihat saya untuk saya pribadi dan juga untuk yang lainnya. Mempelajari bahasa Arab dan juga mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar keinginan saja, tapi harus ada semangat yang kuat, tekad yang kuat, kesungguhan yang kuat, dan juga ditambah lagi kesabaran. Ya, ini sangat penting. Jadi, jangan sampai kita itu semangatnya di awal doang satu kali pertemuan, dua kali pertemuan hadir, tapi yang ketiga keempat tidak hadir. Istilahnya kata orang Betawi mah, jangan ampe anget-anget tai ayam. Artinya semangatnya di awal doang. Maka dari itu, ini suatu hal yang sangat penting sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa seseorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dia raih dengan rasa capek dan juga dia raih dengan bergadang. Maka ini merupakan ya peringatan bagi kita semua kalau belajarnya hanya sekedar ikut-ikutan. Belajarnya hanya sekedar ah mumpung gratis. Belajarnya hanya mengatakan ah mumpung di sini murah. Maka itu bukan sebagai kunci untuk mendapatkan ilmu. Terutama belajar bahasa Arab, jamaah sekalian. Kalau ada satu pertemuan, dua pertemuan kita tidak hadir, maka akan sulit untuk memahami kelanjutannya. Jika memang di antara kita ada yang tidak hadir pada beberapa pertemuan, maka dia harus berusaha untuk mencari tahu, berusaha untuk bisa memahami materi yang telah disampaikan. Jadi, harus betul-betul istiqomah dan siapapun dia baik itu usianya yang masih muda atau juga di atas 50 tahun kalau dia memiliki kesungguhan yang kuat untuk belajar ilmu agama insyaallah Allah akan memberikan kemudahan adapun uh, apa namanya statement yang sering kita dengar belajar di masih muda seperti mengukir di atas batu belajar di masa tua seperti mengukir di mana di atas air, ini bukan hadis. Ini juga statement yang membuat orang itu enggak semangat ya mas kalian. Jadi siapapun dia, kalau dia memiliki usaha yang kuat, ikhlas, sabar, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan. Lihat, banyak ulama-ulama yang mereka menjadi ulama bukan sejak kecil. Kita jangan melihat sejarahnya Al-Imam Ash-Shafi'i. Jangan melihat sejarahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memang sejak kecil sudah diberikan gelar kecil-kecil si cabai rawit. Karena kejeniusannya, kecerdasannya itu sangat luar biasa. Ketika disampaikan 10 hadis, 20 hadis, sekali baca saja dia langsung hafal. Tapi di sana juga banyak ulama-ulama yang mereka menjadi ulama setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, seperti ulama besar, ulama bahasa Arab, ulama nahu, yaitu Al-Imam, Al-Kisai, dia mondok bertahun-tahun, gak hafal-hafal, hingga dia putus asa. Dia pulang dalam keadaan bingung. Kalau pulang nanti, saya disuruh dakwah, bagaimana? Saya belum siap. Balik ke pondok lagi juga malu, hingga akhirnya dia pun menepi di suatu tempat melihat ada seekor semut yang sedang membawa makanan. Dia naik semut itu jatuh lagi, naik jatuh lagi. Hingga terus berusaha sampailah dia di tempatnya. Maka dari sini menjadi pintu hidayah bagi dia. Setelah dia melihat kejadian tersebut, dia kembali ke pondoknya, dia berusaha hingga akhirnya dia menjadi ulama besar. Ketika seorang mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sorof, maka Al-Imam Al-Kisai selalu disebut. Demikian pula yang dialami oleh Ibnu Sulaiman Al-Muradi. Muridnya Al-Imam al Sampai-sampai Imam Syafi'i Sampai -sampai pernah mengatakan Ibnu Muradi, apa, kepada Ibnu Muradi, kamu ini bodohnya men banget gitu ya. Artinya bodoh banget. Nah ketika Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, dia terpompa semangat untuk terus belajar hingga dia pun menjadi seorang ulama. Sehingga kecerdasan seseorang itu ada dua macam. Ada yang sifatnya tabiat, memang Allah memberikan karunia kepada seseorang cerdas. Ada pula kecerdasan yang memang harus diasah, harus dibiasakan. Jadi insya Allah, ya, siapapun dia yang ingin berusaha mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab dengan kesungguhan, Allah akan memberikan kemudahan. Dan satu lagi ingat jamaah ya kalian, agar ilmu itu mudah masuk kepada kita, kuncinya diantaranya adalah tarkul maasi, tinggalkan maksiat. Percuma antum ikut belajar bahasa Arab, percuma ikut mempelajari Al-Quran, percuma menghadiri majlis ilmu, tapi ternyata maksiat jalan terus. Ingat, fattakullah wa bertakwalah kepada Allah niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian karena yang namanya ilmu bahasa Arab ilmu Al-Qur'an itu adalah cahaya yang cahaya ini akan redup dengan kemaksiatan ingat pesan Al-Imam Waqi' kepada Al-Imam asy al muridnya apa kata Imam Syafi'i ketika dia mengeluhkan jeleknya hafalan dia berkata syaqautu ila waqi' Fa arsadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun fa innal ilma nurun lam la 'asi Aku pernah mengeluh kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Al-Imam Al-Waqi menasihati aku agar aku meninggalkan maksiat karena ilmu adalah cahaya dan ilmu tersebut tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Makanya ini menjadi bahan introspeksi kalau kita misal belajar bahasa Arab di mana-mana gak paham-paham, jangan salahkan materinya yang sulit, jangan salahkan gurunya yang mungkin monoton dalam mengajar, mungkin karena kita, kita masih melakukan apa? Kemaksiatan. Jadi ini mungkin uh, pesan dari saya, ya, semangat terus dan juga bersabar. Dalam mempelajari bahasa Arab, jangan sampai semangat itu hanya di awal-awal saja. Kalau memang tidak paham, tanya kepada yang lain agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian, semoga sambutan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga untuk semuanya, ya. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan. Demikian. Dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.